Sandiaga Uno jaga daya beli dan pemasaran guna hindari isu resesi. Sandiaga memberi respon atas potensi resesi yang diduga terjadi tahun depan. Secara spesifik, ia akan menjaga daya beli dan membantu pemodalan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, diharapkan langkah tersebut dapat menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Alhamdulillah, dengan kolaborasi antara berbagai pihak dalam menjaga daya beli sektor parekraf melalui pelonggaran mobilitas masyarakat yang mengedepankan produk lokal dan menekan angka impor. Kita patut bersyukur, namun tidak boleh terlena.